Kita membuat bagian kepala dengan melanjutkan bagian leher. Di sini round 62 kita buat pengulangan SC kemudian increase. Diulang sebanyak 5 kali sehingga di akhir dari round 62 kita akan punya 15 stitch. Jadi di sini kita mulai membuat untuk kepala SC, kemudian increase. Jangan lupa beri penanda pada stitch pertama. Dilanjutkan sampai dengan satu putaran SC, kemudian increase. Lalu, round 63, kita buat 15 increase. Jadi, di setiap stitch, kita buat increase ya. Kita isi dengan 2 SC di setiap stitch-nya. Jadi, di akhir dari round 63, kita akan punya 30 stitch. Beri penanda supaya tidak keliru menghitung jumlah stitch. Selanjutnya, round 64, kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase. 1, 2, pasang penanda dulu supaya tidak lupa. 3, kemudian 4, lalu increase pada stitch berikutnya. Buat pengulangan ini total 6 kali pengulangan. Ini sudah membuat 1 kali pengulangan, jadi lakukan 5 kali pengulangan lagi sehingga di akhir dari round 64 kita akan punya 36 stitch. 1 2 3 4 kemudian increase. Silahkan dilanjutkan lagi teman-teman. Kita ketemu di akhir dari round 64 ini. Berikutnya, round 65 kita buat 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 12 kali. 1, 2, kemudian increase. Ulangi ini 11 kali lagi, sehingga di akhir dari round 65 kita punya 48 stitch. 2 SC, kemudian increase. Round 66, kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase sebanyak 12 kali. Sehingga di akhir dari round 66 kita akan punya 60 stitch. Saya pasang pada stitch pertama dari round 66 ini. Ini sudah buat 2, kemudian di sini 3, lalu increase. Silahkan ulangi pola ini sampai dengan satu putaran.
Kita ketemu di akhir dari round 66. Berikutnya, round 67 sampai dengan 76, jadi sebanyak 10 round, kita buat 1 SJD setiap stitch-nya. Jadi sebanyak 10 round ini, nanti di setiap roundnya kita tetap punya 60 stitch. Silahkan dibuat sebanyak 10 round. Selesai membuat 10 round pengulangan. Ini cara saya untuk menandai awal dari round pengulangan. Jadi nanti ke atas saya tidak perlu melepas dan memasang lagi stitch markernya tadi sih ya. Jadi tidak perlu berkali-kali lepas dan pasang. Jadi di sini saya pasang ditandai dengan benang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 round. Sudah selesai. Nanti kita lanjutkan. Dan sebelum melanjutkan, di sini saya akan pasang tusuk sate sebagai penguat bagian leher. Bagian yang runcing kita tusukkan ke dalam. Ini kira-kira sampai sekitar setengah badan ya. Oke, kalau satu kurang bisa pakai dua, dua kurang bisa pakai tiga. Jadi dirasakan sendiri kira-kira seperti apa. Lalu sisa tusuk sate bisa dipotong. Kepala kurang lebih sekian ya, ini nanti dari sini bisa dipotong, jadi tidak perlu sampai tinggi sekali. Yang terpenting adalah sudah ada penyangga di bagian leher, nanti dia lebih kuat menyangga bagian kepalanya seperti ini. Kemudian ini masih ada rongga, bisa diisi dengan dacron, dan supaya ini tidak banyak bergerak setelah dipotong, silahkan disatukan dengan selotip. Untuk memudahkan, saya beri guratan sedikit menggunakan cutter. Lalu saya pakai selotip kertas seperti ini. Silahkan teman-teman pakai selotip apa saja, tidak apa-apa. Fungsinya yang penting membuat tusuk sate ini tidak banyak berganti posisi ya, tidak banyak bergerak. Oke, seperti itu. Bagian sini juga bisa diselotip lagi. Tambah dacron sedikit ya, supaya lebih penuh bagian leher.
sambil diratakan pengisiannya, kalau bisa melingkar ya, jadi di sisi depan, samping, belakang itu diisi dengan dakron. Silakan diisi dulu. Setelah selesai pengisian dakron bagian leher, kita lanjutkan round 77. Kita buat pengulangan 8 SC kemudian decrease sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 77 kita akan punya 54 stitch. Kita mulai dengan membuat 8 SC terlebih dahulu. 1 2 Jangan lupa buat jangan lupa pasang stitch marker maksud saya. Lanjutkan. 3 Bentar, nyangkut. 3 4 5 6 7 8 kemudian decrease ulangi 5 kali lagi 8 SC kemudian decrease dilanjutkan nanti pada round 78 buat 1 SC di setiap stitch-nya. Jadi di akhir dari round 78 tetap mempunyai 54 stitch. Setelah selesai round 78, sekarang kita akan memasang mata. Di sini yang dipakai oleh saya adalah mata glitter. Jadi sebenarnya dia warnanya bagian pinggir itu bening, lalu kita akan pasang semacam kain glitternya seperti ini sehingga nanti memberi kesan atau efek warna di bagian pinggir mata seperti ini. Jadi warna glitternya juga ada macam-macam, jadi silakan dipakai warna apa saja, bebas aja mau warna apa. Untuk kali ini saya akan pakai warna, dicoba dulu ya, nanti warna apa yang terlihat cantik. Saya pakai warna hijau saja. Di sini. Seperti ini. Peletakannya. Ini saya ukuran 12 mm ya. Bila tidak pakai mata yang ada glitternya juga tidak masalah, pakai yang warna hitam saja juga oke. Nah, di sini peletakannya awal untuk bagian muka atau wajahnya pakai jarum pentul, kita tentukan dulu ini. Tentukan dulu posisi tengah dari wajah. Teman-teman tusuk saja gitu ya, tidak perlu lihat round berapa, asalkan tahu dulu posisi tengahnya. Tusukkan saja situ, baru setelah itu kita akan meletakkan mata. Nah, mata kita letakkan pada round ini adalah round 78 ya, yang terakhir kita kerjakan. 78 77 turun ke bawah, 77 turun lagi, 76 75. Jadi di antara 75 dan 76 situ kita akan menusukkan matanya ya, safety eyes-nya sini. Jaraknya ini masih terhitung kalau dari sekarang adalah 1 2 3 4 5 6.
6 sampai 7 stitch ya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 oh 8. 8 stitch. Nanti kita pasangkan di sini. Kalau sulit bisa dibantu dengan ujung hakpen dulu untuk membuat lubang supaya lebih besar di sini. Masukkan. Nah, seperti ini. Pasangkan untuk yang sebelah juga dengan cara yang seperti itu. Jarak sebelum dipasang tadi 8 stitch, nanti ketika sudah terpasang jaraknya akan berubah karena ukuran dari mata akan mengurangi jumlah stitch yang di tengah-tengah sini ya. Apabila teman-teman tidak punya safety eyes untuk bagian mata, bisa menggunakan rajutan ataupun sulaman. Silahkan saja teman-teman kreasikan sendiri. Nanti untuk bagian hidung kita sulam belakangan. Kita akan lanjutkan rajutannya. Bisa ditandai dulu. Oh ya, jangan lupa pasang washer di bagian belakang ya. Supaya safety eyes kita tidak mudah lepas dan juga aman. Ini saya akan pasang dulu bagian washernya di bagian belakang. Ini lubang yang kecil seperti ini. Lalu kita dorong saja seperti ini. Kemudian satu lagi. Ini ya. Kita lanjutkan merajutnya. Round 79. Pada round 79 kita akan buat pengulangan 7 SC kemudian decrease sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 79 kita akan punya 48 stitch. Jadi buat dulu 7 SC kemudian decrease. 1 2 Setelah 7 SC, di sini decrease. Saya ulang, ada yang tidak terikut. Silakan lakukan 5 kali pengulangan lagi. Lalu berikutnya,
Round 80, kita buat 3 SC, kemudian digrease terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Kemudian digrease. Lalu setelah itu, buat pengulangan 6 SC, kemudian digrease sebanyak 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kemudian decrease. Ini pengulangan pertama. Jadi lakukan pengulangan 4 kali lagi seperti ini, 6 SC, kemudian decrease. Lalu nanti terakhir akan ada sisa 3 stitch. Masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Jadi di terakhir nanti diisi dengan 3 SC ya. Sehingga di akhir dari round 80 kita akan punya 42 stitch. Round 81. Kita buat 5 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 81 ini kita akan punya 36 stitch. Ini saya sudah buat 2. Kemudian 3. 4. Dan 5. Kemudian decrease. Sebentar saya ulang. Silahkan diulangi 5 kali lagi. Lanjut. Round 82, kita buat 2 SC, kemudian decrease terlebih dahulu. Ini kita buat dulu ya, 2 SC, kemudian decrease. 1, 2, kemudian decrease. Sebentar, ada yang tidak terikut. Kemudian, pengulangan 4 SC, kemudian decrease sebanyak 5 kali. Setelah pengulangan itu, nanti akan ada sisa 2 stitch. Kita isi dengan 2 SC. Sehingga di akhir dari round 82, kita akan punya 30 stitch. Ini 3 SC, kemudian 4 SC. Setelah itu, decrease. Ulangi yang di dalam kurung ini 4 kali lagi. Lalu nanti terakhir akan ada sisa 2 stitch, masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Round 83, kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 83, kita akan punya 24 stitch. 1, 2, 3,
Kemudian decrease. Ulangi 5 kali lagi. Round 84, kita buat SC, kemudian decrease terlebih dahulu. Sini, SC. Sebentar, tidak terikut benang saya. Kemudian, decrease. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 2SC, kemudian decrease sebanyak 5 kali. 1, 2, kemudian decrease. Lakukan pengulangan ini 4 kali lagi. Lalu nanti setelah pengulangan akan ada sisa 1 stitch. Diisi dengan 1 SC, sehingga di akhir dari round 84 kita akan punya 18 stitch. Lubangnya sudah mulai mengecil, apabila mau diisi dengan dacron silahkan, tapi saya mengisinya nanti ketika sudah semakin mengecil lagi, supaya tidak banyak dacron yang mengganggu pengerjaan rajutan. Lanjutkan dulu, kita ketemu di akhir dari round 84. Round 85, kita buat pengulangan SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali pengulangan. Sehingga di akhir dari round 85, kita akan punya 12 stitch. Di sini SC. Kemudian decrease. Karena nanti di akhir dari round ini jumlah stitch tersisa hanya 12 stitch, bisa nanti memulai untuk mengisi ya dengan dacron. Ini saya isi dacron setelah selesai mengerjakan round 85 tadi. Sebelum nanti kita akan menutup atau mengakhiri setelah round 86 nantinya. Silahkan diisi sampai dengan penuh. Supaya wajahnya tidak terlihat kempot ya. Jadi diisi penuh, tapi juga tidak kepenuhan. Tandanya kepenuhan itu jika jarak antar stitch terlihat merenggang. Setelah isi dacron seperti ini, usahakan penuh di setiap bagian juga terisi. Ini saya masih ada yang kurang. Sambil didorong dengan pangkal hakpen atau kayu bagian-bagian yang masih kurang. Jadi nanti supaya padat ya setiap bagian terisi. Ini kalau ada yang masih bergelombang seperti ini berarti daerah sini masih ada yang kosong. Jadi di situ agak didorong dengan seperti ini, jadi dacronnya jadi akan semakin turun mengisi bagian yang tadi bergelombang. Seperti itu. Ini bagian depan.
Tapi tidak usah dipaksakan juga, karena di bagian sini tadi adalah awalnya banyak increase-increase ya teman-teman. Jadi memang di sini akan ada banyak stitch, jumlahnya di situ banyak penambahan stitch-stitchnya. Jadi memang tampilannya tidak bisa sehalus atau semulus yang bagian di sini, karena kalau di sini kan kita hanya membuat satu SC saja gitu ya, jadi tampilannya lebih smooth. Sedangkan di sini memang agak bergelombang, tapi jangan sampai dia penyok atau seperti kekurangan isi sekali gitu ya. Jadi tolong dipastikan sudah terisi. Bisa lepas dulu penanda saya awal tadi. Nah, ini masih ada yang kosong, jadi tolong diisi lagi seperti itu ya. Nah, ini juga, sini juga terlihat bagian mana yang masih kosong itu sebenarnya terlihat. Nanti pada round 86, ini mumpung masih terbuka, jadi bisa diisi lagi. Lalu nanti setelah selesai, sudah dipastikan sudah terisi penuh dacronnya. Round 86 kita buat 6 kali decrease. Jadi kita buat decrease sebanyak 6 kali secara berturut-turut sehingga di akhir dari round 86 kita nantinya akan punya 6 stitch saja. Ini saya mau isi dacron dulu sebelum saya meneruskan ke round 86. Ini saya buat round 86. Enam decrease, jadi kita buat decrease-nya 6 kali. Saya agak kesulitan untuk memperlihatkan pada teman-teman, tapi saya rasa teman-teman sudah bisa semua ya membuat 6 kali decrease. Jadi decrease-nya dibuat 6 kali berturut-turut. Decrease pertama, decrease kedua, dan silahkan diteruskan sampai dengan decrease ke 6. Setelah selesai membuat 6 kali decrease, kita potong benang tanpa membuat tambahan 1 chain sebagai pengaman di atas. Setelah decrease terakhir, langsung potong benang. Jangan terlalu pendek ya, juga jangan terlalu panjang. Ini sekitar 15 cm sampai dengan 20 cm. Tarik seperti itu, kita keluarkan, kemudian kita masukkan sisa benang ini pada bagian front loop, tiap loop yang tersisa di sini. Sebentar, saya ini agak kesulitan menunjukkan, sebentar, semoga ini agak jelas ya teman-teman. Ini kita gunakan hak pen, kita tusukkan pada bagian front loop dari stitch yang pertama di sini. Hanya front loop saja. Lalu kait benang seperti ini. Satu, semua front loop ya. Jadi ada 6 kali nanti. Ini 2, kemudian 3, 4. Teruskan dulu.
Setelah 6, kita tarik ekor benangnya. Seperti ini. Jadi hasilnya akan menutup rapat. Lalu kita gunakan jarum tapestri untuk membantu merapikan sisa benangnya. Kita masukkan seperti ini, lalu keluarkan di stitch mana saja. Supaya sisa benang di sini masuk dan hasilnya di bagian atas lebih rata. Tarik lagi. Mohon maaf apabila ada suara kendaraan atau knalpot sepeda motor, karena memang rumah saya tidak terlalu jauh jaraknya dengan jalan raya. Lalu masukkan lagi jarum pada stitch yang sama di mana tadi benang ini keluar dan tusukkan ke stitch mana saja lagi seperti ini. Di sini nanti masuk, dia akan tertahan di tengah-tengah dakron ya, jadi aman. Lakukan beberapa kali sampai dirasa sudah cukup kuat. Lalu setelah itu putus benang. Ini yang terlihat seperti agak masuk, bisa kita rapikan. Hasilnya seperti ini. Nanti kita akan finishing ya.